Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala. Dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Pada situasinya ada situasi yang tidak normal, yang bersifat extraordinary. Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu, keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Dan untuk sistem pencegahan, minta aja didampingi dari KPK, dari BPKP, atau dari kejaksaan, saya kira. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengkontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan. Kemudian yang selanjutnya memang ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu saya minta ini juga segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan. Libatkan, saya kira dilibatkan RT RW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, bansos tunai, saya kira ini ditunggu oleh masyarakat. Saya rasa itu mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.